Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi lagu untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman kita bakal main parkour pakai balon. Sayang sekali Pak Pris ini gak bisa masuk karena map ini hanya untuk satu orang alias single player ya. Jadi bagi teman-teman yang komentar, "Bang, Pak Presiden mana? Gak bisa masuk dia, coy." Kasihan banget ya kan. Oke, ini balonnya bagus juga ya. Sesuai dengan skin saya, warnanya biru, teman-teman. Ini agak beda dengan parkour yang biasanya. Jadi kita perlu ngeklik balonnya biar kita tuh naik, guys. Nah, seperti ini gitu ya. Dan balon ini punya kekuatan, yaitu cuma 25 ya. Kalian bisa lihat level bar di bawah, itu adalah kekuatan dari balon ini, coy. Nah, kalau kalian pakai terus, dia bakal deflated ya. Artinya pecah. Balon saya pecah, Pak. Waduh, aduh. Oke, teman-teman, sebelum kita bakal main parkour pakai balon ini ya, ada banyak kalian subscribe juga like buat teman-teman yang belum karena itu gratis guys. Oke, coba kita lihat. Oh my god, Pak. Jauh juga loh, tinggi juga ya. Kita bakal coba apakah Teguh Sugianto bisa menyelesaikan map parkour ini pakai balon ya. Oke, apalagi balonnya juga bagus sesuai dengan skinnya Teguh Sugianto. Yey, terus kita ke arah sini, set, loncat dikit ya. Sambil loncat gitu ya. Ya elah, tinggal satu guys. Bisakah? Gak bisa guys. Pecah balon saya. Tunggu. Kalau pecah, kita perlu ke golden block ini teman-teman, biar ngisi ulang gitu ya kan. Ada isi ulangnya coy. Mantap. Oke nice, 19 ya. Masih 19 energi. Oke siap. Ayo dikit lagi please layana. 8. Mantap jiwa. Dan berhasil. Yeay. Oke, terus kita kemana nih? Kesini kah? Mana ya? Ke sono kali ya. Oke, kita coba ke sini dulu teman-teman. Mantap. Terus kita bakal coba ke sebelah sini ya. Nah, set. Oke, nice. Terus kita sebelah sono ya. Siap. Jauh juga teman-teman. Bisakah Teguh Sugianto lari? Tunggu. Kita ambil posisi dulu. Lari sambil loncat. Terus kita pencet, kita lepas, kita pencet, kita lepas gitu ya. Biar gak langsung habis, coy. Mantap jiwa. Nah, set. Oke, set. Oh, siap. Teguh Sugianto udah mulai pro, teman-teman ya. Oke, nice. Set. Nah, mantap jiwa ya. Oke, pencet dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Udah tinggal tipis soalnya, coy. Nah, ayo. Tinggal 8 lagi. Masih cukup Teguh Sugianto berhasil. Yeay. Kita coba ke sebelah sana, guys. Oke, loncat. Set. Oh, siap. Nah, di sini nih. Di sini ada slime ya, gunanya pakai ini guys, slime reset ya. Itu kalian pencet tombol shift, dia bakal loncat. Kita kemana ya? Kesono kali ya, yang sono guys. Oke, kita bakal majuin dikit itu ya. Oh siap, jadi seperti itu guys. Oke, waktu kita loncat, terus kita pakai balon gitu ya. Ambil posisi dulu, set. Oke, dikit lagi Pak. Oh siap, tinggal 3 loh. Nah, ini kayaknya gak perlu gitu ya kan. Gak perlu juga bisa coy. Mantap jiwa ya. Set, dan kita sampai. Yes. Oke, terus kita kemana? Ke sana kah? Kagak kali ya. Ke atas kok katanya. Nah, berarti sebelah sana ya. Berarti kita harus naik lagi ya guys ya. Berarti kita harus naik lagi biar helium kita agak habis ya. Ini balon menggunakan helium soalnya coy. Nah, kita mesti lari, set. Ayo please lah ya. 10, 9, 8. Berhasil. Masih berhasil. Mantap jiwa ya. Kemana lagi ya, ke sono ya. Kita lari, set. Oke, mantap. Sudah. Ke arah sono ya. Nah, dikit-dikit aja gitu ya kan. Tipis-tipis coy. Nah, pasti bisa. Teguh Sugianto masih bisa. Pro ya, Teguh Sugianto ya. Ini lebih gampang daripada parkour biasanya coy. Ke sebelah sana atau ke sebelah sana guys. Kayaknya kalau ke sebelah sana lebih tinggi gitu ya. Bisa kah? Kita bakal cobain dulu ya guys ya. Set. Ayo. Wah, gak bisa guys. Sumpah gak bisa itu ya. Itu bener-bener tinggi banget. Teguh Sugianto gak lihat tadi gitu ya kan. Wow, gila loh. Tinggi banget gitu ya. Kalau begitu kita bakal ke sebelah sini. Mantap jiwa, set. Oke, dikit lagi bos. Sampai Teguh Sugianto. Yeay. Ini gimana nih? Mesti gini ya. Oke siap. Setelah loncat baru kita pencet tombol balonnya. Habis nih, tinggal 2 kekuatannya. Adakah? Ada ya. Masih ada, terima kasih. Kemana nih? Oh, kesana nanti ya. Sekarang Teguh Sugianto sampai di level kedua ya. Levelnya putih-putih coy. Level 3 hijau, level 4 merah atau coklat itu ya. Oke dah. Masih panjang petualangan Teguh Sugianto.
kita bakal mulai dari sini guys. Oke, kita bakal loncat dulu dari sini aja ya. Set. Nah, mantap. Oke, jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Tipis-tipis saja. Oke, siap. Terus kita lari. Set. Oke, nyampe ya. Tinggal 10. Masih aman. Oke. Nah. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Gak perlu dash, coy. Nanti jatuh tuh Gus Gianto. Ini kan yang terakhir. Kita bakal lari. Set. Sampai. Mantap jiwa. Terus kita kemana ya? Ke sono ya. Jauh juga, teman-teman. Kita pakai dash dulu. Set. Tipis-tipis aja ya. Jangan banyak-banyak, coy. Nah, gini gitu ya kan. Yang penting kita nyampe. Nah, dikit lagi. Set. Oh, siap. Pas banget ya. Tinggal 10. Heliumnya Teguh Sigata tinggal 10, guys. Oke, kita loncat. Oh, hati-hati, Pak. Hati-hati kalau jatuh kagak lucu nih. Ini bisa meninggal Teguh Sigata nih. Set. Oke, mantap jiwa. Terus kita ke sini. Seru juga ya. Sayang sekali kita gak bisa ngajak Pak Presiden, coy. Oke, wow. Kesana jauh banget. Tinggal 10 nih. Bayangkan kaca gaming. Set. Ayo please lah ya. Oh bisa. Masih bisa. Teguh Sugianto Pro ya. Terus kemana nih? Kesono ya. Ke atas sono dulu. Baru kesana teman-teman. Oke. Jangan sampai tertipu sama map ini ya. Oke, set. Oke, bisakah? Ayo. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas guys. Pas banget ya. Mantap. Yang ini gak perlu ya. Kita bakal loncat aja. Sudah bisa guys. Sedikit-dikit gitu ya. Tipis-tipis guys. Mantap. Set. Biar irit ya. Kemana nih? Situ kali ya. Situ kayaknya guys. Oke. Kita bakal ke ujung dulu. Set. Please lah ya. 9, 6, 5, 4, 3, 1. Jatuh tuh guys. Oh my god. Dan kita harus kembali lagi ya. A few moments later. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita punya 23 sekarang. Tadi 22 ya. Lebih satu doang berarti. Oh, ini tinggi banget gitu ya kan. Gak ada jalan lain kah? Gak ada ya. Kita harus ke sini, coy. Dan kita bisa menyelesaikan sebelah sana. Dan kita lanjut ke level 3. Mantap jiwa ya. Masih panjang petualangan Gus Gianto. Siap. Oke, ayo. Please lah ya. Nah, 9, 7, 4, 3, 2, 1. Pas. Pas banget. Mantap. Yang penting kita bisa ya. Terus kita ke sebelah sini. Set. Oke. Eh dikit lagi. 12 seconds later. Kurang banyak tingginya ya. Set. Mantap. Terus kita ke sebelah sini guys. Nah. Oke, siap. Dan sampailah kita. Terus kita ke sebelah sini. Tipis-tipis saja ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Tinggal 8, coy. Bisa atau enggak ya? Kita harus ke arah sini. Gak ada kuning-kuning kah? Ada kayaknya ya. Kayaknya ada dan semoga saja ada. Meskipun gak ada harus ada ya. Please lah ya, bagus. Pas banget ya teman-teman ya. Pas banget gitu. Akhirnya Teguh Sugianto berhasil. Kita harus ke arah sono, coy. Nah, kita lompat, terbang tinggi-tinggi, tipis-tipis. Yang penting kita nyampe. Yeay. Dan sampai juga. Mantap jiwa. Masih gampang ya guys ya. Masih gampang, coy. Oke, kita diam di sini dulu ya. Terus kita pindah sini. Terus kita harus kemana tuh? Wadaw. Harus naik ice spike itu ya. Oke, set. Oke, sampai sini dulu aja. Please. Lah jatuh guys, ya elah. Wah, bahaya nih. Oke. Bisa toh enggak ya? Semoga saja bisa guys. Set, bisa. Masih bisa Teguh Sugianto. Yeay. Teguh Sugianto pegang balon ya. Mantap jiwa dah. Terus kita kemana ya? Harus ke sono berarti. Siap, set. Itu tinggi juga gitu ya kan. Oke. Bisa kan Teguh Sugianto? Oke, dikit lagi. Bisa. Masih bisa. Oh my god, Pak. Kebanyakan Teguh Sugianto pakai kayaknya. Oh no. Di sini kita tinggal 4 gitu ya kan. Dan kita harus masih ke sebelah sana. Bayangkan. Gak cukup lah. Gimana ceritanya? Gak dikasih golden block gitu kah? One eternity later. Oke teman-teman, sekarang lebih baik ya daripada yang tadi. Kita sampai. Nah oke, gak perlu yang ini. Siap. Akhirnya guys. Susah juga ya. Terus kita harus naik ke sebelah sono ya. Yaelah. Masih banyak cobaan Teguh Sugianto ya. Terus kita bakal loncat ke sebelah sana berarti. 1, 2, 3. Set. Oke. Bisa atau tidak? Oh my god, Pak. Ini banyak banget gitu ya. Dan punya saya di sini udah tinggal 5 guys. Jangan banyak-banyak ya. Kita bakal pakai satu klik aja gitu ya kan. Set. Yang ini gak usah.
kita hanya lompat aja teman-teman. Set, yang ini juga gak usah. Dan bisa. Yes. Sekarang Teguh Sianto berada di level 3 ya. Warnanya hijau. Oh my god, banyak juga ternyata ya. Ada level berapa itu? Level 4 dan juga level 5 itu ya. Sampai ke bulan kali ini. Oh my god, oh my god. Oke, kita bakal loncat lagi. Set, jangan banyak-banyak Teguh. Jangan banyak-banyak. Oke, dikit aja gitu ya kan. Yang penting cukup. Apa itu dalamnya itu? Kayak dikurung gitu ya. Oke, set. Pasti nyampe, pasti nyampe. Mantap jiwa. Terus kita kemana nih? Kesini ya. Gak ada jalan, kita harus kesini coy. Ini tinggi juga gitu ya kan. Jangan tinggi-tinggi, kenapa? Nah, siap. Terus kita kesini. Gak dikasih ya. Gak dikasih kuning-kuning coy. Bayangkan. Jadi kita harus ke sebelah sana. Tipis-tipis aja, tipis-tipis. Oke, siap. Terus kita ke sebelah sini. Wow, pas banget teman-teman ya. Pas pecah balonnya. Balonku pecah guys. Oke. Terus kita kemana nih? Ke air itu ya. Oke dah, kita ke air itu. Bisa atau enggak ya? Bisa kali ya. Eh, gak bisa. Balik. Oh my god. Yalah. Minimal kita sampai di level 4 gitu ya kan. Ini panjang juga soalnya gitu ya kan. Oke, siap. Atau kalau kalian mau lanjut ya silakan kalian komentar di bawah. Lanjut atau enggak gitu ya. Oke, kita bakal ke air sini teman-teman. Oke, nice. Oke. Nah, segar. Yes. Terus kemana? Oh, siap. Ke sebelah sono ya. Harus ke sebelah sono dengan 12 balon. 12 kekuatan balon. Kita tambahin loncat juga ya. Biar gak rugi lompatnya. Ayo dikit lagi. Please lah ya. Oh my god, gak nyampe pak. Di sana ada lagi guys ternyata ya. Di sana ada lagi di atasnya. Bayangkan. Nah. Oke, kita coba lagi dengan kekuatan. Pas banget ya teman-teman ya. Berarti harus di berapa itu? 14 kalau gak salah ya. Oke. Kemana tuh? Ke situ kah? Ke situ kayaknya ya. Oke, kita bakal masuk sebelah sono coy. Pertama kalinya Teguh Sugianto masuk ke dalam gua. Yey. Enggak bisa ya. Guanya buntu coy. Berarti kita harus ke kemana nih? Ke situ kah? Ke situ teman-teman. Kalau ke situ mah kita enggak bisa balik nanti. Malah turun lagi kita. Wah, bahaya nih. Benar-benar berbahaya ya. Berarti mau gak mau kita harus ke sebelah sana. Oke, tipis-tipis. Bisa. Terus kita ke sebelah sini ya. Teguh Sugianto masih punya 8. Bisa toh enggak ya 8 ini ya? Semoga saja bisa coy. Nah, ayo siap. Nah, tinggal satu. Pas banget ya. Oke, terus kita bakal lanjut kemana lagi nih? Gak ada jalan lagi. Oh, ke sebelah sana ya. Ke sebelah sana guys, ada kuning-kuning. Jangan ke arah gua itu ya. Itu pasti bohong coy. Nah, ayo. Ayo please. Nah, bisa. Sekarang Teguh Sugianto berada di level 4. Mantap jiwa ya. Terus kita kemana nih? Kuning-kuning itu lagi. Oh my god, tinggi juga loh. Atau kita perlu naik dikit gitu kah? Gak usah ya. Gak usah, kita langsung aja ngedash ya. Bodo amat ya. Kita langsung ke arah sono coy. Nah, siap. Salah. Jangan. Awal mulai yang jelek. Kita bakal ulangi lagi guys. Oke. 1, 2, 3. Set. Oke. Mantap jiwa. Ayo. Please. Gak nyampe teman-teman. Bayangkan. Dan saya harus balik lagi. Oh enggak. Santai. Saya balik sini bisa gitu ya kan. Yay. 2 hours later. Oke. Akhirnya berhasil. Siap. Aduh. Terus kita bakal lanjutin mana nih? Oh, sebelah sana ya. Sebelah sini guys. Oke, agak nyamar-nyamar gitu ya. Nah, kita sampai. Ini pas banget gitu ya teman-teman ya. Dan kita sampai di sebuah soul sand. Habis dong. Gimana ceritanya coba? Oke, dikit lagi ya. Tinggal 4 guys. Siap, berhasil. Mantap. 25. Sekarang kita bakal lanjutin mana lagi nih? Kita bakal lanjutkan sebelah sana atau sebelah sana teman-teman. Kalau sebelah sana kayaknya gak mungkin gitu ya. Itu jauh banget soalnya. Berarti gak ada jalan. Kita harus ke sebelah sana guys. Oke, nah. Ayo. Oh bisa. Kita harus ke arah sini ya. Nah, nyampe Teguh Sugianto. Apa lagi nih? Ruang rahasia nih. Kita coba lihat ya. Adakah harta karun di dalam sini guys? Oke, nice. Ayo. Oh siap. Ah, that's hot. Sangat panas. That's real hot. Sangat-sangat panas. Kan kita kena prank. Cuman kosong gini doang guys. Buang-buang waktu gitu ya kan. Oke, kita balik lagi. Terus kita coba ke arah sana ya.
Kayaknya gak mungkin deh teman-teman deh. Ini berarti cuma 5 level ya. Cuman 5 level guys. Oke siap. Ayo Teguh Sugianto bisa 6-5. Gak mungkin guys. Itu jauhnya, minta ampun. Oh harus kesana dulu. Harus kesana dulu Teguh. Yaelah yaelah. 2000 years later. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Set ke arah sini. Nah, begini teman-teman. Baru bisa. Jangan langsung ke sana. Gak mungkin bisa gitu ya kan? Oke, bisa atau tidak nih Teguh Sugianto nih? Ini jauh juga soalnya gitu ya kan? 10-5-4 nyampe guys. Bener-bener pas banget ya. Oke, mantap jiwa ya. Sekarang kita berada di level 5. Jadi ini adalah level yang terakhir ya teman-teman ya. Kita kemana nih? Sono berarti ya. Kita harus ke sono guys. Oke, kita langsung loncat. Oke, nice. Ada apa itu? Ada payung begitu ya. Terus kita kemana lagi nih? Oh, ke arah sana ya. Nah, ada golden block. Berarti kita harus ke arah sana guys. Ke arah yang ada golden blocknya. Oh, siap, siap, siap. Hati-hati ya. Hati-hati banyak lava ya. Oke, kita harus ke sana. Kalau kita ke sana, berarti kita bakal langsung ke level 5 ya. Lanjut. Set. Ada payung-payung kayak begini juga ya. Oke, tipis-tipis. Tinggal 5. Kita coba sekali lagi ya, teman-teman ya. Teguh Sugianto terbakar. Untungnya balon kita gak apa-apa gitu ya kan. Balon kita sesuai dengan skin saya, guys. Warnanya biru. Harusnya Teguh Sugianto bisa gitu ya kan. Ayo. Tipis-tipis. Wah, sampai sini udah 6 gitu ya kan. Aduh-aduh. Dan kita harus sampai ke sana. Terus di sana juga kagak ada golden block gitu ya kan. Gimana ceritanya coba? Dan gak bisa guys. Kita bakal lihat. Gak ada golden block sebelah sana. Bayangkan. Please Daya. Dan kita balik lagi di sebelah sini. Oh my god. Oh my god. Oke Daya teman-teman. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang mau lanjut atau enggak, silakan kalian komentar di bawah ya. Dilanjut atau tidak guys. Soalnya udah tinggal dikit gitu ya. Tinggal satu level kayaknya itu. Tinggal yang warna hitam. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah ya. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Sunestamen. Bye.